اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apa nasihatnya untuk sebagian orang yang terlalu khawatir dan panik dengan musibah ini? Dan di satu sisi, ada orang yang sampai mengatakan, santai saja, toh mati di tangan Allah. Bagaimana kita menanggapinya, Ustaz? Baik, ini dasarnya untuk dua hal yang disebutkan. Ada sebagian orang yang panik, dan ini sudut berlebihan. Dan ada sebagian orang yang seakan-akan dia merasa aman dari bahaya, merasa aman dari suatu musibah yang menimpa. Dan ini dua hal yang keliru. Dua hal yang keliru. Ya, untuk dua hal yang keliru ini diobati dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan keimanan kepada takdir. Kita imani bahwa segala yang terjadi ini itu semuanya terjadi dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa yang Allah telah gariskan untuk kita. Iya. Kematian itu adalah ketentuan atas setiap manusia. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijumpai oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu yang gaib dan Maha Tahu yang disaksikan, lalu Allah memberitahukan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Maka seorang itu sudah dipastikan dia akan meninggal. Kalau dia tidak meninggal dengan sebuah wabah atau penyakit, dia pasti akan meninggal, apakah dengan di atas tempat tidur atau mati dengan cara apa saja. Iya. Sebagaimana kata seorang penyair, illam tamut bisayfi man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Siapa yang tidak mati di ujung pedang, dia akan mati dengan sebab yang lain. Sebab-sebab kematian itu banyak dan kematian adalah satu. Iya. Hanya saja di dalam syariat ini seorang diperintah mengambil sebab. Dia mengambil dari sebab-sebab keselamatan. Jangan dia remehkan perkara. Jangan dia entengkan dari hal-hal yang di dalam syariat diberi perhatian. Karena itu di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdhum, firaraka minal asad." Larilah kamu dari orang yang kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Itu bentuk dari penjagaan, dari bentuk mengambil sebab. Kemudian yang kedua, seorang perlu banyak berinabah kepada Allah, kembali kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabalah kalian kepada Rabb kalian dan selalulah berislam kepadanya, berserah diri kepadanya. Maka kita perbaiki dari tauhid kita, dari keislaman kita, dan kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Kemudian dari hal yang menyebabkan seseorang itu lebih indah kehidupannya menghadapi hal-hal yang seperti ini, hendaknya dia ketahui bahwa seorang mukmin itu dia berbahagia di segala keadaan. Allah takdirkan untuknya kondisi-kondisi yang pada setiap kondisi itu dia bisa memperoleh pahala dan bisa membuka lahan ibadah di setiap kondisi dari kehidupannya. Karena itu di dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril muslim." Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil muslim. Atau illa lil mu'min. In asabatku sarra syakar fa kana khairan lah. Wa in asabatku dharra
sabar fakana khairallah. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi kepada siapapun kecuali pada seorang mukmin saja. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersabar, dia bersyukur, maka baik lagi yang dia dapat. Di kondisi senang, tenang, tidak ada apa-apa, dia bersyukur kepada Allah. Nah, itu pintu ibadah dia buka. Dapat pahala, kebaikan untuknya. Sebagaimana kalau dia ditimpa oleh kesusahan, timpa oleh musibah, dia bersabar, dia buka untuk dirinya pintu sabar. Maka kebaikan pula yang dia akan dapatkan. Kemudian yang ketiga, dia memperbanyak tobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu bentuk dari sesuatu yang turun karena dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya, dan Allah tidak akan menyiksa mereka orang-orang kafir Quraisy itu sementara engkau Nabi Muhammad masih berada di tengah mereka. Kalau masih ada orang salih yang mengajak kepada kebaikan, memperingatkan dari kejelekan, nah itu dari sebab yang menghindarkan manusia di dalam negeri itu dari musibah dan petaka. Nah, ini orang-orang yang mengadakan perbaikan namanya. Kemudian yang lainnya dikatakan, nah Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabat masih beristighfar, masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat dan istighfar itu dari sebab yang menyebabkan musibah dan petaka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, seorang hamba hendaknya dia selalu bertadarru kepada Allah. Dia selalu kembali kepada Allah, bersandar kepadanya, menunjukkan kefakirannya, kepapahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu ketika turun, salah satu makna yang diinginkan untuk kita adalah supaya kita bertadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah, adapun Allah Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.